Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan selamat datang di ASOGI Seri ke-130. Apa saja kutanya himpunan onkologi Ginekologi Indonesia? ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, seperti Rabu- Rabu di minggu sebelumnya, saya hadir sebagai host yang akan menemani bincang sore kita tentunya bersama ASOGI. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk rekan sejauh dokter, SPOG, ginekolog, onkologi, serta para guru besar yang sudah berkenan meluangkan waktunya secara konsisten mengikuti seri SOG dari minggu ke minggunya. Dan selama satu jam ke depan kita akan berdiskusi tentunya dengan narasumber yang sudah pakar di bidangnya dan kini di tengah-tengah kita sudah hadir dua orang narasumber dan moderator yang akan berbagi update ilmunya. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang pertama narasumber kita Dokter Dr. Dr. Tricia Dewi Anggraini spesialis Obstetri Ginekologi sus Onkologi. Beliau merupakan konsultan Onkologi Ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di RSUP Dr Cipto Mangunkusumo Jakarta dan di Fakultas dan juga eh, ada Dokter Kadeyudi. Mbiomed spesialis obstetri ginekologi, spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. RSUP Profesor Dr. Ngurah Denpasar. Sama sore, Dokter Anggi, Dokter Kadeudi. Sore, Dokter Nisa. Sama sore, Mbak Nisa, Dokter Brahmana Dokter Kadek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terima kasih dok sudah berkenan hadir. Baik, sore hari ini uh, jalannya diskusi astrologi akan dimoderatori oleh moderator kita yaitu Dr. Dr. Brahmana Askandar, spesialis Obstetri ginekologi, spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya dan sekaligus sebagai Ketua Umum Hogi. Assalamualaikum Dr. Brahmana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dok. Baik, untuk para peserta asogi, jangan lupa untuk mengakses asogi dari akun pelataran sehat Anda dan diharapkan untuk mengikuti Zoom-nya sampai akhir karena kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak perlu lagi untuk mengisi link absensi. Dan mohon bersabar untuk menunggu verifikasi di pelataran sehat karena akan dilakukan satu hari setelah pelaksanaan asogi. Dan dimohon untuk menyelesaikan pembelajaran di akun pelataran sehat masing-masing sampai batas waktu hari Jumat nanti. Seluruh peserta juga bisa berinteraksi secara aktif dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau bisa langsung menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Dan sore hari ini kita akan membahas mengenai fertility sparing pada kanker serviks dan mengingat pada ternyata kanker serviks ini insidennya bukan turun tapi malah banyak trennya malah bergeser pada usia-usia reproduksi semakin muda dan ini menjadi concern kita juga menjadi satu tantangan bagaimana untuk pasien-pasien uh, yang membutuhkan fertilitasnya yang masih di usia reproduksi tetapi juga ternyata juga harus mengidap kanker serviks. Nah, sore ini kita akan mengupas bagaimana fertility sparing surgery pada kanker serviks. Namun, sebelum kita menginjak pada diskusi, saya akan mengundang Ketua Hogi, Dr. Brahmana, untuk memberikan sambutan, tapi sekaligus jadi moderator ya dok, ya sore hari ini ya dok. Langsung aja, langsung aja. Iya ya, dok. Kami persilakan dokter-dokter Brahma Naaskar dan spesialis obstetri ginekologi so spesialis onkologi untuk memberikan sambutan sekaligus memimpin jalannya diskusi ASFG. Silakan dokter. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati dokter Kadek di Bali, dokter Anggi di Jakarta, kemudian Bu Sekjen di Jakarta, kemudian dokter Nisa di Surabaya, dan para peserta yang mungkin dari mana saja di Indonesia. Terima kasih join pada Asogi. Ini edisi ke berapa ya? Ke seribu berapa begitu ya? Belum, belum kalau saya sampai seribu ya, kira-kira seratus. dan ini setiap minggu, edisi ke 130, dan sudah ber-SKP Kemenkes, ya, satu SKP ya. Jadi nggak apa-apa satu SKP, tapi kalau setiap minggu kan setahun 50 ya, cukup kira-kira ya, untuk desertifikasi dibutuhkan kira-kira 30-an gitu kira ya. Nah, siang hari ini topiknya penting mengenai fertility sparing management atau fertility sparing surgery pada kanker cervix. Nah, nanti bisa langsung ditanyakan A sampai Z-nya apa peran konservatif surgery pada kanker cervix. Kesempatan pertama mungkin ada presentasi dari kedua narasumber untuk memancing diskusi. Saya persilakan siapa dulu? Dokter Kadek, ya, yang muncul di layar saya Dokter Kadek duluan ya. Silakan Dokter Kadek. Ya. Hey. Terima kasih Dokter Brahmana. Selamat sore. Uh, saya mohon izin Dok, uh, Dokter Beramana, Dokter Anggi, uh, yang terhormat uh, Profesor, Dokter, Guru-Guru seluruhnya senior. Uh, saya mohon izin untuk presentasi. Jadi sifatnya hanya apa ya? Hanya untuk merefresh saja. Karena saya yakin uh, Prof, Dokter uh, sekalian sudah sehari-hari menangani kasus seperti ini dengan tingkat kompleksitas yang lebih sangat kompleks. Jadi eh, berbicara tentang fertility sparing surgery pada kanker serviks kita tentu harus melihat kondisi realitas saat ini. Kalau kita melihat data pada globalkan insiden pada reproductive age-nya itu meningkat. Kemudian bagaimana ketika pasien-pasien datang pada usia yang muda menginginkan eh, fungsi reproduksinya tetap dipertahankan, maka kita harus bisa memilah-milih kira-kira kasus mana yang harus kita dapat melakukan operasi, apabila dia memang kandidat untuk dikerjakan operasi, dan mana kira-kira kasus yang memang harus kita uh, tetap lanjutkan kepada operasi yang sesuai dengan standar. Dan juga kita ingat bahwa modalitas treatment saat ini baik bisa pembedahan, radiasi, kemo, termasuk juga imunoterapi, imunoterapi, dan juga beberapa hal yang menjadi uh, pertimbangan kita untuk mempertimbangkan uh, faktor prognostik seperti histopatologi, stage, tumor size. Dan terkadang, ketika sudah rekaren, apabila apabila dikerjakan uh, konservatif atau fertility sparing surgery, ketika dia rekaren, kadang-kadang uh, sedikit uh, mengkhawatirkan dan mematahkan semangat baik kepada pasien maupun dokter, saya uh, melakukan penelitian deskriptif di rumah sakit tempat uh, kami bekerja di rumah sakit Prof. Ngurah, jadi periode 31 Desember hingga 1 Januari hingga 31 Desember. 61 kasus cervical cancer di bawah usia 40 tahun, di mana eh, hampir sebagian besar datang pada stadium lanjut, dan hanya 12,8 persen yang hanya datang pada stage 1A1 hingga 1B2. b 1 B2. Jadi memang eh, trennya makin ke sini, sepertinya kanker cervix eh, makin eh, di, terdiagnosis pada umur yang lebih muda, entah karena screeningnya yang baik, atau awareness dari pasien-pasien kita yang juga semakin baik, kenyataan di lapangan usia-usianya dan semakin muda. Secara konsep, ketika kita melakukan uh, tindakan atau entah itu operasi, kemoterapi, radiasi pada pasien-pasien kanker serviks, maka akan memberikan dampak pada infertilitas yang khususnya pada pasien pada usia reproduksi tadi. Entah itu radikal histrektomi, kemudian entah itu konisasi atau trakeotomi yang meningkatkan uh, risiko preterm pre labor, kemudian uh, Bagaimana uh, tindakan sal bilateral salpingoorektomi juga akan memberikan dampak pada uh, fungsi reproduksinya, termasuk uh, bagaimana pemberian agen-agen uh, baik itu kemoterapi maupun radiasi terhadap uh, fungsi reproduksinya. Jadi ini harus kita pertimbangkan masa-masa, kita pertimbangkan betul kepada pasien kita sebelum kita memutuskan treatment mana yang harus kita berikan. Jadi ini uh, beberapa uh, tindakan dan option option atau pilihan bagaimana kita preserve uh, fertility. Katakanlah seperti misalnya radikal hysterectomy, maka preservasi uterus dengan uh, konisasi dengan trakelektomi dapat kita kerjakan namun ada possible risk seperti misalkan uh, meningkatkan risiko untuk recurrence, kemudian risiko seperti yang sudah disampaikan tadi uh, miscarriage atau preterm birth. Termasuk bilateral salpingo maka akan meningkatkan risiko ovarian metastasis pelvic radioterapi maupun kemoterapi. Jadi semua hal-hal ini eh, bagaimana terapi standar kemudian apa possible ketika kita melakukan uh, preserve dari uh, fungsi reproduksi nah harus kita jelaskan dengan baik kepada pasien. Jadi secara historikal atau secara uh, prinsipal, bahwa sebelum kita memutuskan fertility sparing surgery pada pasien kanker serviks nah kita harus melihat bagaimana gynecologic historinya dia kemudian bagaimana tentang uh, Siklus haidnya dia kemudian bagaimana tentang upaya untuk mendapatkan uh, uh, kehamilan pada periode-periode sebelumnya termasuk pada pemeriksaan uh, baik fisik maupun penunjangan imaging yang kita kerjakan kita melakukan pelvic ultrasound kita bisa menilai antral follicle count jadi kita harus bisa memperhitungkan berada apakah pasien kita berada pada rentang yang normal atau tidak termasuk beberapa pemeriksaan marker seperti AMH, FSH, estradiol, inhibin B tepat kita pertimbangkan pada pasien. Jadi uh, seperti kalau kita misalkan berbelanja begitu ada syarat dan ketentuan untuk mendapatkan diskon. Nah persis seperti untuk kanker serviks ini ketika kita ingin melakukan fertility sparing beberapa hal menjadi pertimbangan. Histopatologi di type dikatakan bahwa uh, squamous cell carcinoma kemudian adenocarcinoma adenosquamous sesuai urutannya itu dapat dipertimbangkan dikerjakan namun di luar itu tidak pada tempatnya dikerjakan uh, operasi vertebrating Kemudian size tumor, kemudian beberapa literatur mengatakan kurang dari 2 cm, 2 cm merupakan kandidat di atas itu risiko rekurensinya juga tinggi. Kemudian LVSI, stage, dan yang sangat-sangat mandatory adalah lymph node metastatic. Jadi kita harus perhatikan ketika dari evaluasi kita entah imaging dengan ultrasound maupun dengan MRI pada pelvic maupun abdominal MRI, Ketika terindikasi adanya mes pelvic metastasis, maka uh, operasi fertility sparing seriadis tidak dapat dilanjutkan. Ini flowchart yang saya ambil dari buku Wolf dan kawan-kawan pada -kawan yang di-publish pada tahun 2020. Jadi ada algoritma ketika pasien kita kanker cervix pada usia kurang, sama dengan 40 tahun yang ingin mempertahankan fertilitasnya, kita bisa membagi dua, jadi ada yang early stage, kita sebut early stage uh, 1A1, 1A2, dan 1B1 dikatakan pada buku ini. Kemudian Vigo lebih dari 1B, yang udah, apalagi dengan masa tumor 2 cm atau 1B2 uh, ke atas. Nah, kita mungkin bisa melihat pada diagram yang sebelah uh, kiri, di mana ketika dia Vigo 1A1 dengan sat, kurang sama dengan satu risk factor, maupun 1A2 dengan without tanpa dengan risk factor dapat dikerjakan konisasi. Namun ketika dia 1A2 atau 1B1 dengan ukuran tumor kurang dari 2 cm dapat dikerjakan trakelektomi dan surgical staging. Secara e, garis besar mungkin nanti dari guru saya Dr. Anggi akan lebih detail menjelaskan teknik operasi karena beliau sudah e, malah melintang untuk e, fertility sparing surgery seperti ini. Jadi kita bisa lihat pada huruf A. Nah, ini kalau kita melakukan A biasanya pada large cone kita melakukan konisasi curve knife conization. Kalau B1 ini berbentuk silindris, kalau kon ini berbentuk kerucut ya kita mengambil. Sedangkan kalau B1 ini dia berbentuk silindris kita ambil, entah itu pendekatan yang per vaginam atau per laparoskopik juga bisa. Kemudian yang B2 ini adalah endoservical loop ketika kita perlu dari hasil imaging diperlukan mengambil batas yang lebih karena kita harus menyisakan margin paling tidak lebih sama dengan 5 ml. Untuk bisa mendapatkan uh, margin yang pas guna meminimalkan risiko terjadinya kekambuhan di uh, kemudian hari. Kemudian untuk yang C ini adalah vaginal radical trachelectomy akses dari vagina dengan uh, mengambil parametria. Kalau yang D ini rute perabdominal maupun perlaparaskopik untuk radical trachelectomy. Jadi secara prinsip. Nah, dari kepustakaan maupun dari beberapa jurnal, mengatakan jadi yang terpenting adalah untuk melakukan fertility sparing surgery jika pendekatan yang perabdominal, entah itu laparotomi atau minimal invasive surgery, adalah eh, bagaimana kita bisa mendevelop pelvic perfect, perfect space ini. Yang terutama kita bisa mengidentifikasi arteri uterina dengan baik, kemudian kita bisa menilai perjalanan yang karena itu sangat penting menentukan batas kita untuk melakukan reseksi nantinya. Mungkin nanti Dokter Anggi yang akan lebih menjelaskan lebih detail. Jadi operasi ini diperkenalkan 30 tahun atau tiga dekade yang lalu Profesor Daniel Darjen. Jadi beliau yang memperkenalkan atau yang lebih me lebih mempublikasikan bahwa melalui banyak tulisannya tentang laparoskopik untuk uh, limfadenektomi termasuk penggunaan sentinel lymph node dan uh, akses dari bawah untuk vaginal radical trachelectomy jadi sampai sekarang uh, kedua kombinasi ini sering dikenal dengan teknik darjen kemudian bagaimana pertanyaannya mengenai open surgery atau minimal invasif jadi uh, belakangan ini tahun 2018 dengan dikeluarkannya Alexstad uh, trial yang oleh Profesor Pedro Ramirez jadi seakan mengubah mindset kita bahwa ketika ukuran tumor lebih dari 2 cm dan sebagainya itu uh, bahwa laparotomi memberikan uh, disease free survival yang lebih baik dibandingkan uh, minimal invasive surgery. Namun ada juga beberapa peer group seperti misalkan di Jepang, dari Korea Selatan, dari China membantah. Namun studi maupun namun desain studi yang mereka gunakan untuk membantah ini tampaknya tidak seideal atau sebaik desain studi kalau kita melakukan uh, kajian atau telaah lebih lanjut terhadap kedua kubu ini. Namun uh, dari beberapa studi yang terbaru Dikembalikan lagi kepada masing-masing operator ketika operator merasa yakin dapat melakukan laparaskopik dengan baik dan bisa mencapai radikalitas yang cukup sehingga pasien tidak perlu mendapatkan adjuvant treatment. Maka itu menjadi suatu pilihan yang dapat ditawarkan kepada pasien. Selanjutnya, bagaimana dengan fertility result? dan outcome. Ini ada studi sebuah studi systematic review yang oleh Enrika Benti Vigna dan kawan-kawan yang dipublis pada tahun 2017 2016 akhir. Jadi the overall fertility yang dibagi menjadi tiga dari systematic review ini live birth kemudian of uh, prematuritas itu sebesar 55% untuk overall fertilitas, kemudian live birth-nya sebesar 70% dan prematuritasnya 38%. Kemudian bagaimana dengan pregnancy timing? Jadi setelah operasi, kapan sebaiknya pasien bisa diberikan hamil? Jadi setelah dilakukan uh, tindakan uh, harus paling tidak menunggu 6 sampai dengan 12 bulan untuk bisa dapat terjadi konsepsi. Kemudian jika pasien menerima kemoterapi, paling tidak menunggu 12 bulan untuk mencegah risiko uh, dampak atau efek samping dari kemoterapi ke, seperti teratogenisitas maupun uh, persalinan prematur pada bayi. Jadi take home message yang dapat disampaikan bahwa dengan pendekatan multidisiplin yang baik, fertility sparing surgery pada kanker cervix itu aman dan dengan outcome rep outcome reproduktif yang uh, cukup baik di mana yang paling penting adalah uh, bagaimana kita bisa memberikan uh, adequate informed concern kepada pasien karena ini menjadi titik tolak kita ketika nanti kasus-kasus karena saya ingat betul ketika saya diajarkan oleh Prof Andri ketika kita memilih fertility sparing itu letaknya adalah di bawah standar. Jadi kita harus betul-betul bisa menjelaskan ke pasien dengan detail teknik operasi, kita bisa menjelaskan risiko rekarennya, ketika dia rekaren apa yang harus kita kerjakan? Apakah katakanlah ketika dia rekaren di bekas kita melakukan uh, konisasi atau melakukan trakelektomi, apa yang kita lakukan? Kita eksisi ulang lagi atau kita lakukan uh, pemberian modalitas terapi yang lain itu betul betul dijelaskan kepada pasien dan termasuk peluang-peluang uh, uh, keberhasilan dari konsepsi sampai dengan take home baby itu berapa persen harus kita jelaskan dengan baik. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak Dokter Kadek Banyak banyak wawasan yang bisa didiskusikan nanti setelah presentasi dokter Anggi silakan dokter Anggi ya yeah. baik terima kasih Aduh, saya paling sering kalau presentasi lama singkat padat singkat padat banyak banget nanti saya mungkin beberapa hal yang sudah disampaikan dokter Kadik nanti saya skip Baik, uh, ini sama ya. Judulnya sebenarnya masih sama, cuman tadi kita berbagi ya, semangat terkait, ya. Mungkin saya paling uh, lebih ke arah tekniknya, ya. Jadi, ini adalah outlines-nya. Mungkin sedikit tentang uh, guidelines, kalau kita melihat dari tadi, sudah disampaikan secara bagus banget, ya. Ini hanya untuk memperjelas saja bahwa untuk fertility sparing pada cervical cancer itu it has to be a squamous cell carcinoma atau adenocarcinoma yang related dengan HPV. Jadi kalau misalkan di luar ini tidak masuk sebagai rekomendasi untuk kita lakukan fertility sparing. Nah kalau masuk kriteria itu baru kita lihat secara imaging radiologinya status lymph node-nya. Kalau status limfotnya negatif, baru kita tumor kurang dari 2 cm, baru kita kandidat untuk melakukan fertility sparing. Sementara kalau ada lymph node positif atau lebih dari 2 cm, maka dia bukan merupakan kandidat untuk kita melakukan fertility sparing. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, tadi sudah disampaikan dengan sangat baik baik sekali oleh dr. Kadik ya bahwa memang uh, kalau kita melihat uh, inilah uh, kelompok fertility sparing treatment yang bisa kita lakukan pada t 1 an 1 T1A2 tumor uh, terlepas dari status LVSI-nya uh, maka bisa mesti bisa kita lakukan conization atau simple trachelectomy, untuk fertility sparing prosedurnya dan konisasi atau simple trachelectomy yang adekuat ini e, juga bisa dilakukan pada T1B1 dengan LVSI negatif tumor. Jadi kalau pada T1A2 terlepas LVSI-nya kita bisa melakukan fertility sparing, sementara pada T1B1 dengan diameter kurang dari 2 cm, ketentuannya adalah LVSI-nya negatif tumor. Gitu ya, sementara yang positif tidak masuk dalam fertility sparing. Nah ini prosedurnya itu untuk fertility tadi sudah dijelaskan dalam tabel dokter Kadek apakah kita melakukan konisasi ataukah kita melakukan simple trachelectomy yang pengembangannya itu dulu memang pertama kali adalah melalui vagina yang kemudian melalui abdominal baik per laparotomi maupun per laparoskopi. Nah untuk kondisi sendiri sebenarnya bisa nggak harus dengan cold night sebenarnya ya jadi dengan pakai uh, hot juga ya dengan esu uh, itu sebenarnya juga kita bisa melakukan ponisasi uh, dengan cara baik dengan caranya adalah cowboy bo hat gitu ya Ya, jadi uh, cara head ini setelah kita mengambil dengan lips yang besar, kemudian kita mengambil daerah kanalis uh, endoservikalisnya. Ya, jadi kita sudah mendapatkan konisasi ini sebenarnya dengan uh, cara seperti ini. Kalau kita setelah melakukan tindakan seperti ini pada T1A1 T1A2, kemudian tepi sayatannya bebas dengan tumor, fatality sparing, maka ini uh, tindakan ini sudah dianggap cukup gitu ya atau bisa kita melakukan dengan cara cold knife gitu ya ini cara yang standar cuma kalau cara ini adalah kita memang harus masuk ke kamar operasi ya jadi memang kita lakukan penjahitan pada jam 3 jam jam 9 gitu ya kita pakai counter aja kita pakai ASUS. sebenarnya kan di oka juga ada ya itu bisa kita gunakan kita bisa kontrol uh, perdarahannya nah setelah itu kemudian kita melakukan sirklas gitu ya sirklas uh, kita bisa melakukan sirkulasi ya jadi out in in out in in out out in in out ya, jadi prinsipnya adalah seperti itu ya jadi ini pakai proline aja saya dulu pernah mengerjakan pakai mercillen ya tapi mercy Lens terlalu besar ya itu hanya buat orang hamil ya jadi kalau pakai ini ya cukup dengan proline saja ya jadi ini adalah yang memang harus dikuasai ini specimensnya kalau misalkan konisasi dirasa aduh kurang terlalu pede teman-teman juga bisa melakukan parsial uh, trakelectomie di mana ini tadi tidak perlu kita membuka bladder ya tidak buka membuka plika vesikouterina kita tidak perlu membuka plika recto-vagina uh, gitu ya jadi kita sisihkan saja kita potong 2 cm dari ostium uteri eksternum ya jadi prinsipnya hampir sama dengan konisasi tersebut cuman kita tidak perlu membuka jadi sebenarnya ini pun juga uh, adalah sesuatu yang harusnya dikuasai oleh uh, dokter Objin, dan ini juga bisa kita lakukan pada pasien-pasien dengan CIN 3 yang berulang dengan HPV 16 18 yang masih usianya sangat muda dan masih menginginkan kehamilan biasanya entah belum punya anak atau mungkin suami kedua gitu ya tapi ini sudah senti 3 dengan HPV persisten 16-18. Nah, ini kasus kebetulan dikerjakan pada yang sih 3 memang bukan pada saat servik ya terus terang dokter adik saya sebenarnya jarang ya melakukan konservatif uh, pada cervical cancer ya dokter Brahmana karena pasien kita rata-rata datang pada stadium yang lanjut. nah Ini sangat mudah sekali gitu ya jadi kita nggak perlu buka aplikasi vasko nggak buka aplikasi rektovagina kita potong 2 senti kalau kita takut Ya tinggal kita masukkan aja itu untuk apa supaya stenosis, tapi biasanya jarang banget ya kita pertahankan satu minggu, kemudian sama kita buat sirvase Nah kemudian uh, untuk yang uh, radikal atau simple trakelektomi, memang tadi sudah disampaikan bahwa prinsip dari trakelektomi itu sebenarnya apakah kita mau melakukan radikal atau simple gitu ya. Nah itu tergantung dari tadi kriteria yang sudah kita sebutkan gitu ya. Tapi pada intinya adalah uh, kita masih pengen mempertahankan uh, uh, daripada organ reproduksi di mana ini adalah rahim. Jadi ketentuan ketika kita melakukan trakelektomi yang tidak boleh dipotong adalah arteri Jadi kita motong di bawah arteri uh, Memang pendekatan pertama kali memang itu adalah dari per Tadi seperti yang sudah disebutkan oleh dokter um, Kadek tadi indikasinya sudah kita jelaskan bahwa memang progres daripada radikal trakalektomi itu pertama kali itu melalui si Bapak Daniel Darjen ini ya. Dia itu merupakan yang pertama kali melaporkan secara sistematik konservatif treatment pada early stage 1A1 dan 2A pada waktu itu ya dengan cervical cancer dengan approach-nya adalah dari vaginal radical trakalektomi. Dia mengambil uh, remove uh, semua keseluruhan cervix tapi sebenarnya nanti kalau kita lihat sebenarnya se even do kita melakukan radikal trachelectomy itu kita tetap memotongnya dalam satu senti daripada ostium uteri internum gitu ya gitu ya kemudian dia juga mengambil uh, parametrium, vaginal cuff dan kemudian juga mulai mengintroduce pengambilan uh, pelvic trachelectomy melalui laparoskopi gitu ya. Nah kemudian uh, ternyata learning uh, learning ke untuk melakukan trakelektomi dari vaginal itu susah ya. Kebayang nggak membuka para vesika dan para rektal dari vagina. Saya terus terang belum pernah mengerjakan ya. Jadi kalau saya suruh mengerjakan pervaginam juga mungkin tidak bisa mengerjakan. <tosok> nah, jadi uh, mulailah kemudian uh, setelah mulai vaginal-vaginal trakelektomi, mulailah kemudian operatomi uh, radikal trakelektomi ya, kemudian. Uh, itu abdominal approach itu mulai pertama kali pertama kali Smith uh, uh, GR ya 1997 kemudian Lukas Rob pada 2007 mulai mengerjakan simple trachelectomy. nanti bedanya hanyalah cuma mengambil parametrium lateral apa tidak Tentu saja ini bukan hal yang gampang, lebih ke arah learning curve sebenarnya. Bahkan untuk melakukan total trakelektomi, bukan hanya di Indonesia, bahkan banyak kasus kepada pasien, pada dokter-dokter di luar negeri yang kasusnya juga cervical cancer juga sudah tidak banyak lagi, gitu ya. Itu juga jarang melakukannya, gitu ya. Nah, abdominal approach ini bisa laparotomi, yang kemudian sekarang laparoskopi, tadi sudah dibahas oleh dokter Kadek ya, pilihannya ya. Dan kemudian sudah dikenalkan juga dengan robotik. Dan radikal trakelektomi ini adalah Uh, merupakan suatu option uh, yang uh, dengan surgical complications yang bisa ditolerable, disease recurrence-nya juga uh, rendah, dengan subsequent fertility. Hilang suara Dr. Anggi ya. Dr. Kadek dengar suara saya ya. Iya dok, hilang dok. Dengar dok. Dr. Anggi. Oke, okay, sambil nunggu Dr. Anggi kita lihat ada pertanyaan atau tidak. Jadi begini nih untuk pengantar diskusinya. Oke, okay, silakan silakan. Oh. Tadi hilang suaranya. Silakan. Oh iya iya baik-baik. <laughs> nah, vagina natal vag tarik Tommy itu mulai dari vaginal cuff preparations, kemudian posterior face preparations, anterior face lateral face excision of the specimen, and the closure gitu ya. Nah, ini yang membuka antara para physical dan para rectal posterior face, anterior face dan lateral face ini kalau kita dari uh, uh, vagina itu yang menjadi uh, menjadi hal yang memang uh, belum terbiasa kita untuk melakukan atau kita kerjakan ya pada intinya adalah seperti ini gitu hampir sama seperti dengan TVH cuma bedanya adalah kita mengambil membuka para vesikal jadi kita sama membuka, membuka rektovagina, membuka uh, uterines, kemudian kita membuka parametrium, eh, membuka uh, para vesikal dan para rektal, kemudian kita mengambil uh, parametrium lateral. Bedanya dengan radikal, arteri uterina tidak kita potong. Itu saja sebenarnya ya jadi ini secara singkatnya mungkin saya percepat saja uh, sementara untuk simple trachelectomy bedanya adalah dia tidak memotong parametrium lateral yang lainnya sebenarnya sama bisa dibayangkan ya jadi sebenarnya untuk sim uh, untuk simple trachelectomy sendiri juga susah kalau kita mengerjakannya adalah dari pecahana uh, uh, gitu ya jadi memang kita lebih memilih untuk mengerjakannya dulu dari laparatomi nah ini adalah uh, mengerjakan bersama dengan prof ya perompak. itu ada satu pasien kami di RSCM gitu ya tiba-tiba oh, trakelektomi hamil saya bilang aduh kayaknya jarang banget saya melakukan laparoskopi trakelektomi ternyata itu adalah waktu beliau berkunjung ke sini dan melakukan live video session jadi mungkin kalau ininya saya nggak akan ini tapi lebih ke arah uh, jadi memang uh, untuk yang lain-lainnya hampir sama Cuman, uh, limfa denekominya hampir sama, gitu ya. Uh, uh urat tertaneling juga sama, cuma dia bedanya arteri uterina tidak dipotong. Nanti kita akan lihat spesimennya dari bawah. Ini saya percepat saja, ya. Dia motongnya itu adalah dari uteri internum satu senti, ya, ke bawah, ya mengambil parametrinya juga sama anterior juga sama parametrium anterior membuka full anterior posterior dan anterior kemudian uh, mengambil parametrium lateral bedanya arteri uterinanya tidak dipotong cuman itu saja uh, uh, superficialis venya dipotong di juga tetap dipotong parametrium lateral tetap dipotong uh, parametrium posterior juga tetap dipotong ya. Nah uh, mengambil ini kemudian adalah dari pervaginam gitu ya. Jadi kita ambil dari pervagina, Nanti kita akan lihat. Ini karena bukan prolaps ya, jadi cuma melingkar saja. Sebenarnya sangat enak sekali ya. Sebenarnya sangat enak kalau dilihat ya. Kalau dikerjakan sebenarnya susah. <laughs> nah, kita akan mengambil toilet spesimennya. Kita potong. Ini sebenarnya memang tidak pernah bersih sekali ya, karena kita potongnya satu senti dari ostium internum. Gitu ya. Nah, ini kemudian kita melakukan sirkulasi. Jadi class-nya itu ya kita menjahit cervix dengan vagina. Gitu ya. Jadi kita nanti akan lihat spesimennya sangat bagus sekali. Ya, habis itu di seperti biasa. Bisa dicepatkan dokter Anggi? bisa lebih cepat enggak ya trakelektomi ini juga pada kasus-kasus CIN juga bisa kita kerjakan saya masih ingin berbagi sekali dokter Brahmana ya sekarang banyak sekali nih SPV pada usia-usia muda CIN pada usia-usia muda yang dimana fertilitas periknya masih diinginkan Berulang, apa yang akan kita kerjakan pasca konisasi gitu ya, maka kita bisa melakukan teraklektomi parsial tadi yang sudah saya jelaskan dan ini juga keberhasilan saya punya pas satu pasien sudah saya kerjakan hampir lima tahun dan sahabat saat ini pap smearnya selalu negatif dan HPV-nya juga negatif ya. Jadi yang paling banyak mengerjakan itu adalah yang di uh, Taiwan memang. Jadi bedanya kalau konisasi kita ini dokter KDK cuma ngambil begini ya, kalau teraklektomi parsial kita potong dua senti dari sini. Jadi tanpa perlu kita membuka uh, fold sama Rektoscinal Bagaimana pada advanced disease ketentuannya cuma satu ya, nggak boleh ada kelenjar getah bening yang positif gitu aja ya. Jadi kalau kelenjar getah bening yang positif, maka pilihannya, uh, eh, sorry mohon maaf uh, pada yang uh, early stage nggak boleh ada kelenjar getah bening yang uh, positif gitu ya. Jadi fertilisasi nggak bisa kita kerjakan untuk yang tadi kita kerjakan eh uh, yang bisa kita kerjakan adalah ovarian transpositions or set embryo ovarian tissue preservation, dan ovarian transpositions. Nah, ovarian transposition ini, <laughs> kalau uterusnya sudah nggak ada, gitu ya kita angkat, misalkan mau diapain nih ya. Kalau di Indonesia mungkin belum bisa ya, udah mana ya. <laughs> mungkin uh, uh, surrogate mother, atau Ovarium, uh, sorry, uterus transplant. Tapi uterus transplant juga tidak kita sarankan pada yang uh, keganasan. Jadi memang sebenarnya masih susah. Uh, jadi ini lebih bukan fertility sparing, ya lebih pada hormonal sparing. Tapi kalau di luar negeri ini masuk dalam fertility sparing karena mereka membolehkan untuk surgesi. Gitu. Hilang, lagi, hilang lagi ya, teranggi ya? ya oke Oke. Okay. Dokter Anggi. Oke. Okay. Sepertinya di RSC memang lagi jelek ini sinyalnya dari pagi, Dokter Brahmana. Ya, kalau gitu menghemat waktu ya, karena ini sudah 30 menit, 35 menit yang uh, jawab ini. Silakan Dokter Anggi. Ini adalah out kami yang uh, kita perhatikan jadi juga metastasisnya juga sebenarnya sangat uh, jarang. Nah ini adalah tekniknya sebenarnya, kalau kita menggantung memang paling enak adalah kita menggantung dari sebelah kanan. Kenapa? Karena sebelah kiri itu ada sigmoid gitu ya, jadi lebih susah untuk kita ini kan ya. Jadi uh, kita, saya lepasin ini teknik yang saya pelajari dari Prof. Aryono ya, jadi kita membuat windowing. Yang mungkin akan susah itu sebentar, itu adalah bagaimana kita mempreserve supaya benar-benar kita bisa melepaskan uh, Uh, ovarium itu uh, sampai ke pangkal uterus ya itu jangan sampai rusak gitu ya dan kemudian kita membuat windowing kemudian kita membuat windowing kita biasanya digantung di torakal 10 ya dekat situ <laughs> kenapa windowing ini supaya ini tidak jatuh gitu ya nah, kemudian uh, kita uh, jahit gitu ya jadi uh, setelah itu kita jahit ovariumnya, uh, jangan kita jahit di pembuluh darahnya ya, gitu ya. Dan ini biasanya kita pakai proline, kita kasih beri tanda gitu ya, supaya nanti uh, pada saat melakukan radiasi tahu uh, di mana letak daripada ovarium itu, supaya tujuan kita untuk uh, mempreserve ovarium ini berhasil ya, jadi. Jadi ini take home message-nya sih hampir sama aja tadi prinsipnya ya bahwa ketentuan syarat berlaku hanya KSS, adenokarsinoma T1A1, T1A2 tanpa uh, ter, ter, tidak tergantung LVSI, T1B1 kurang dari 2 cm LVSI uh, negatif. Sementara untuk ovarian transpositions uh, itu kita bisa kerjakan pada pasien yang tidak bisa kita lakukan fertility sparing untuk rahimnya. Mungkin itu saja dokter Bramana, terima kasih. Dan okay. jangan lupa uh, kami mengundang rekan-rekan sekalian teman-teman untuk datang di ASGO. Karena banyak sekali yang bisa kita bagikan. Bukan hanya yang saja, tapi teknik operasi yang tentu saja berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih banyak, dokter Kadek. Kemudian dokter Anggi. Jadi begini ya. Untuk tiga kanker utama yang paling banyak di kita, kanker kinek itu kan cervix, kemudian ovarium. Eh, kedengaran terdengar nggak tadi ya? Nah, untuk kanker serviks itu konservatif treatmentnya adalah fertility sparing surgery. Untuk ovarium adalah fertility sparing surgery. Untuk endometrium fertility sparing treatment. Jadi bukan surgery, kan nggak mungkin diambil endometriumnya doang gitu kan? Ya. Nah ini kita ke serviks. Nah satu hal yang penting adalah fertility sparing surgery itu harus berangkat dari wish pasiennya, pasien yang ingin begitu ya. Kenapa harus digarisbawahi begitu? Contoh nih, pasien itu umur 28, belum punya anak. Tapi ketika dia meminta, dok saya dikerjakan yang standar saja. Jadi dokter Kadek sudah bilang ya bahwa ini adalah pilihan, bukan yang definitif standar itu ya. Kalau pasien umur 28 minta, dok saya standar aja, saya nggak mikir punya anak, ya kerjakan standar, tidak fertility sparing surgery. Kan begitu ya. Jadi artinya fertility sparing surgery, wish itu berdatang dari pasien. Itu yang kadang-kadang kita kelewatan ini, wish-nya dari kita gitu ya. <laughs> wish-nya dari pasien setelah kita menyerangkan. Oke, okay. nah ini ada beberapa pertanyaan ya. Nah ini yang pertanyaan pertamanya, ini still in debate ya, karena LACC study, apakah ada studi meta-analisis yang membandingkan survival atau free of disease antara laparatomi versus minimal, minimally invasive MIS ya. Nah kalau pada yang radikal histerektomi, ya karena LACC trial itu adalah apapun trial yang desainnya paling bagus di luar pro kontranya dan hasilnya demikian. Silakan dokter Kadek dulu yang tadi sudah menyinggung mengenai miss versus open. Ya. Yeah. Ya. Terima kasih dokter Brahman. Uh, mohon maaf sepanjang yang saya coba cari baca karena saya pasti pendapat uh, berpendapat akan ditanyakan saat uh, ini. Kalau systematic review, meta analisis belum ada, dok. Tapi studi-studi yang sifatnya hmm, cohort yang retrospektif eh, ada, bahkan itu yang ditulis oleh banyak autor-autor yang sudah punya nama seperti Perilu Ramirez, Lei Kiao, dan David Cibula dan sebagainya itu tidak berbeda antara MIS dan open surgery. Jadi baik untuk disease-free uh, survival maupun recurrence tidak berbeda. Namun mereka menyarankan di, di tulisannya bahwa perlu dilakukan studi yang sifatnya on-going berjalan ke depan. Mungkin itu dokter. Terima kasih. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Dokter Anggi silakan. Ini ya, mas. Maksud... Tadi suara saya nggak kedengaran ya, Dr. Brahmana ya. Nah, MIS versus open dalam hal trakelektomi ya, dia konservatif surgery dan juga mungkin dalam hal radikal histerektomi yang standar kita kerjakan. Silakan Dr. Anggi. Uh, saya sih setuju dengan dokter Kadek ya, memang belum ada ya kasusnya juga jarang, yang mengerjakannya juga jarang ya. Learning curve-nya juga uh, mungkin belum banyak, terlalu banyak juga dari kita yang mengerjakan itu dari dokternya juga dan kasusnya juga sangat jarang dokter uh, dokter Brahmana ya. Cuman sepanjang kita mengikuti sebenarnya <laughs> yang kita punya dari radical hysterectomy, like trial memang gitu ya. Tapi itu juga kan masih debate ya. Jadi ada beberapa uh, ya beberapa tindakan-tindakan uh, uh, kita untuk mencegah bagaimana terjadinya suatu uh, metastasis yang sehubungan dengan kejadian laparaskopi. Jadi saat ini sih sebenarnya sih general nya bahwa memang pada beberapa dari saya juga masih mengerjakan kalau memang ada kesempatan untuk melakukan laparoskopi hanya saja kita memberikan well informasi pada pasien kita punya data seperti ini nih tapi saya strict banget bahwa memang diameternya itu harus dua kurang dari dua senti ya kalau misalkan kita ngomong 1 b 1 ya dokter Brahmana ya dengan LVS-nya yang negatif. Jadi kalau ada satu salah satu parameter yang parameter dia memudahkan untuk metastasis di luar tindakannya saya saya nggak kerjakan. Tapi itu pun tetap kita memberikan informasi. Cuma kalau meta analisisnya kayaknya memang belum ada ya dokter Kadek ya. Tuh. Jadi yang sifatnya meta analisis untuk trakelektomi sendiri membandingkan belum ada. Monggo dikembalikan kepada pasien judgment. Kalau saya sih lebih ke arah ya kita ikutin aja uh, kriterianya itu aja. Tentu. Jadi untuk ini sebagai informasi untuk yang kita nggak ngomong tentang fertility sparing surgery ya, tetapi LACC trial itu kan radical hysterectomy ya, MIS versus open gitu ya. Kenapa penelitian itu shocking? Saya bilang shocking gitu ya, 2018 karena menyatakan bahwa open lebih baik begitu ya. Dan mungkin kita menunggu penelitian lebih lanjut karena apapun LACC trial itu adalah randomized control trial itu. Jadi level evidence-nya sendiri ya mungkin setara sama meta analisis itu ya. ya. <tah> Cuman harus dibantah dengan trial yang sama juga. Nah, sebenarnya sudah gitu. ada beberapa bantahan ya, Dokter Brahmana, ya. terutama yang disampaikan oleh Prof. Nam gitu ya. Hmm. Uh, mereka yang mengerjakan, uh, mungkin bukan yang uh, banyak kasus untuk mengerjakan, dan segala macam. Walaupun memang sebenarnya sih dari kalau kita lihat dari kriterianya yang berbeda ya cuma laparaskopinya ya, ya, termasuk Korea ya gitu ya. <laughs> Jadi ya tetap sih uh, kita memberikan well informasi aja pada pasien, data-data yang terbaru ini tapi saya rasa masih akan ada ongoing uh, masih ada ongoing uh, risk apa penelitian lagi yang sedang berjalan sih dokter mana kita tunggu saja pasti pasti ada. Nah, ini jadi begini ya untuk kita semua. Jadi artinya dalam siang ini menambah wawasan. Ketika kita semua punya pasien yang masih ingin fungsi fertilitasnya dan terkena kanker serviks ya bahwa still ada role untuk fertility sparing surgery sepanjang mengikuti syaratnya terpenuhi ya ketika syaratnya terpenuhi karena syarat itu bisa saja syaratnya terpenuhi ternyata after surgery node-nya positif jadi nggak terpenuhi bubar rencana kan begitu kan ya jadi artinya ketika kita menjadikan ke pasien tetapi temuan saat operasi dan histopatologi bisa mengubah rencana jadi misalnya dilakukan trakeotomi pasca operasi node-nya positif ya bubar rencananya ya kira-kira demikian pertanyaan kedua terkadang waktu operasi trakeotomi radikal arteri uterina terpotong Bagaimana syarat anda selanjutnya? Saya kasih kesempatan pertama dokter Anggi. Ya disambung. <laughs> disambung, <laughs> usaha disambung, usaha disambung. Ini gampang ya disambung gitu ya. <laughs> Tapi walaupun dia banyak kolateralnya ya sebenarnya ya. Kalau kita melihat ya, kalau kayak hipogastrik aja kalau kita lakukan uh, bilateral hipogastrik. Um, uh, ligasi itu memang 85% untuk sementara waktu ke daerah itu akan berhenti. Tapi kemudian akan terbentuk kolateral dan ini akan kembali normal, kembali gitu ya, terberah mana ya. Jadi memang pada pasien-pasien yang kita lakukan ligasi arteri hipogastrika pun, itu juga nanti dia akan banyak kolateral yang akan bisa kembali lagi, apalagi cuma arteri uterina ya. ya kalau... Kalau putus ya disambung gitu ya. Kalau nggak disambung ya ya sudah. Ya, <laughs> Mau gimana ya. lagi? Diterkadi ada Tapi... komentar. Diterkadi silakan. Ya, saya setuju dengan Dr. Saya sempat baca ada satu tulisan tentang isu ini ketika dia terpotong ya, disebutkan Karena mungkin saya seperti tadi kasusnya kan tidak banyak, dikerjakannya juga tidak banyak. Uh, bisa ada sisi yang sebelahnya dan itu tadi alasan kolateral itu sangat banyak jadi kalau internal iliac arteri kan ada divisi anterior disebutkan di sana posterior jadi ya masih banyak kolateral tapi memang kalau ingin mencoba melakukan uh, anastomosis juga bisa namun tingkat keberhasilannya juga sangat rendah ketika beberapa pasien yang dicoba di, di repair kemudian di uh, angiografi uh, di bekas repair ini hampir tidak ada yang berhasil demikian dok, terima kasih Oke, okay. jadi message-nya begini. Kalau kita mau mengadak, melakukan oh. operasi fertility sparing surgery, mungkin lebih baik di senternya center yang lengkap nih tersier nih. Jangan rumah sakit bersalin kecil misalnya demikian. Apa contohnya ketika ada lesi vaskuler kan susah kita manggil bedah vaskuler. Bedah vaskulernya bisa datang tapi alat-alat mikronya kan tidak tersedia begitu ya. Ini ini message-nya artinya persiapannya harus benar-benar maksimal artinya komplikasi yang terjadi bisa dilakukan repair begitu ya jadi mungkin tidak perlu khawatir kalau enggak ya memang nggak bisa di repair tidak usah di repair dilihat saja fungsinya kalau semua fungsinya reproduksinya bagus sahitnya bagus semua bagus ya berarti bagus dapat kolateral kan begitu ya dalam kita terkait ya 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 dilihat di repair ya sambil berdoa kita ya tapi message-nya adalah kerjakan di center yang sangat lengkap ya oke pertanyaan ketiga pada trakeolektomi radikal apakah sependapat untuk melakukan evaluasi frozen section untuk melihat saya ini sudah bebas tumor atau enggak itu kira-kira perlu frozen section enggak karena kadang-kadang kemudian kalau dipotong gitu aja ternyata sisa korpusnya itu batasnya masih ada sel kankernya gimana dokter Kade ya. baik. terima kasih dok jadi kalau standar yang kita lihat teknik-teknik di buku-buku teks itu memang harus di VC ya, dok. Karena namanya kita bekerja di bawah standar, artinya kita harus meyakinkan apa yang kita kerjakan itu bermanfaat untuk pasien ketika ketika kita tidak bisa melakukan VC ya mungkin sebaiknya bisa dipospon dulu operasinya sampai bisa VC. Nanti kalau dia positif akan jelek juga untuk pasien ini akan berdampak yang tidak baik. Oke demikian dok. Terima tentang VC ada tambahan? section. Um, idealnya memang kita melakukan VC, tapi bukan hal yang gampang ya dokter Brahmana untuk uh, melakukan uh, VC pada spesimen besar uh, untuk melihat uh, potongan bebas tepi sayatannya 1, tiga dan 5 gitu ya. Saya pernah melihat ya di Korea pada waktu itu mereka memang melakukan VC, jadi itu tapi pada yang konisasi. Kalau pada trakelektomi mereka jarang banget ya dengan yang besar ya. Itu kalau konisasi mereka ngelihat. Jadi kalau memang masih saya tadi masih bebas mereka potong lagi potong lagi. Tapi kalau trakelektomi enggak. Karena kita memang mengambilnya itu apa namanya satu lesinya mereka yakin dan mereka ngambil itu benar-benar radikal sekali ya. Jadi kayaknya agak susah ya memvese. Memvese itu agak susah. Idealnya iya tapi pada kenyataannya susah. Jadi kalau untuk yang trakelektomi eh, saya jarang melihat mereka melakukan VC. Mereka melakukan VC hanya pada yang konisasi. Lebih ke arah technical problem sih sebenarnya itu, Dokter Brahmana. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Jadi yang paling penting memang harus free margin ya. Contoh misalnya kita tidak melakukan VC ya, tapi intinya begini, pasien itu harus disiapkan secara mental bahwa fertility sparing surgery ini rencananya bisa bubar ketika temuannya lain di turun operasi sama pasca operasi. Artinya salah satunya, eh ternyata nggak ada VC, kita telah elektomi, kita anggap sudah free. Eh laporan patologinya tidak bebas tumor, begitu ya. berarti tumor sebagian masih ada nempel di batas yang ditinggal gitu kan ya, tapi harus itu di... kejadian kemarin sama <laughs> tapi ya. memang pemilihannya ya dokter terkadek ya pada waktu kita live surgery di Bali dengan Prof Park gitu ya itu salahnya kami juga sebenarnya tapi kita nggak punya nggak punya ideal Kasus candidates standard. jadi ya. memang masanya itu satu B 2 sebenarnya nggak masuk dalam kriteria untuk kita melakukan terakhir dr. Brahmana dan kejadian ya akhirnya waktu itu saya tanyakan perlu nggak kita VC? nggak usah dia bilang begitu dan memang kejadiannya Ya, itu masih bukan. positif margin ya dekat nah, bahkan sebetulnya salah satu requirement itu bisa untuk tools untuk kita memprediksi itu dilakukan MRI itu penting itu pada sebelum fertility sparing surgery karena kalau dengan MRI itu jaraknya misalnya masanya dengan kemudian yang akan ditinggalkan itu mepet di kurang dari 1 cm itu mungkin susah kita mendapat free margin gitu kan ya. Jadi memang ada tools itu ada tools untuk MRI ya. Dikatakan demikian disarankan sangat disarankan tidak bisa dengan USG saja misalnya demikian. Oke, okay, kita The pertanyaan berikutnya, dokter mohon izin bertanya untuk fertility sparing bila dengan hasil PA adenosea, apakah bisa tetap dengan radikal histerektomi atau mau konservatif? Oh, intinya gini, jenis patologi apa saja yang boleh fertility sparing surgery ada batasan atau tidak begitu? Silakan dokter Anggi. Uh, tadi sudah ya, dokter Brahmana ya. Suara saya nggak kedengaran tadi apa ya warli presentasi. Hilang kan beberapa kali hilang. Oh ya bapak, bapak yang ini kebetulan divisi jelek ya ininya. Jadi memang tadi kalau kita lihat dari guidelines dari ASGO dan uh, ESMO itu bahwa memang uh, hanya terbatas pada KSS dan adenokarsinoma yang related dengan HPV, Dokter Brahmana Jadi kalau adenokarsinoma clear cell gitu ya mungkin enggak uh, menjadi satu uh, in, tidak layak untuk kita lakukan ini. Jadi KSS sama adenokarsinoma related HPV, di luar itu tidak Ya, ya. Oke. Okay. Jadi yang boleh itu ada squamous, adenokarsinoma, kemudian bahkan salah satu juga mengatakan yang HPV associated begitu ya. Kemudian squamous plus minus ya. Itu <laughs> ya. Nah, kira-kira gitu. Sekarang saya bacakan pertanyaan lagi ya. Selamat sore. Terima kasih untuk sharing expertise. Izin bertanya, fertility sparing CA cervix dengan trakelektomi yang dilanjutkan circlet apakah kehamilan bisa secara spontan atau harus IVF Dokter Kadek ya. ya. terima kasih Dok. Jadi dari studi yang ada dari datanya itu studi yang saya sampaikan di presentasi tadi hampir eh, 90% oleh dengan IVF yang studi-studi tadi yang dikerjakan radikal terakletom. Jadi yang apa kehamilan yang terjadi secara spontan itu sangat uh, rendah deh. Studi oleh Bentivena yang dipublikasi pada tahun 2016 tadi. Oke. Okay. Jadi sebagian besar harus di IVF ya? Iya, ya, sebagian besar. Oke. Okay. Nah, ini makanya jadi pertimbangan ini kalau kita mau fertility sparing surgery. Saking semangatnya kita fertility sparing surgery, ternyata sperma suaminya asus gitu kan. Jadi nggak bisa fertility sparing surgery. Artinya begini, sejak awal memang untuk fertility sparing surgery harus holistik aspek disiapkan. Artinya fungsi fertilitasnya itu kita nilai benar-benar itu. Makanya kalau perlu memang kita membuat tim dengan fair. Nah, makanya onco fertility itu berkembang betul itu. Ya. Jadi jangan sampai iya Bu kita potong radikal trakelektomi. itu di program punya anak ledok suami saya ini asus begitu <laughs> Susah kita ya. Jadi artinya itu itu gambaran itu bahwa harus memang orang-orang pasien itu mampu untuk Uh, hamil begitu sehingga tujuan untuk mempertahankan tercapai ya yeah. dokter Anggi ada komen ini mengenai IVF ini uh, kalau untuk kanker cervix uh, pengalaman saya nggak terlalu banyak ya dokter Brahmana terus terang tapi ada satu pasien saya di kanker registrasi uh, itu hamil spontan itu sebenarnya <laughs> itu udah nggak layak ya dia sebenarnya udah parah dua pada waktu itu cuma kita karena mau video live kita lakukan trakelektomi itu ternyata hamil dan hamil spontan itu ya memang gitu. tapi nggak bisa dipakai patokan saya banyak melakukan pada endometrial cancer itu syaratnya cuma satu memang dia mau IVF karena kekambuhan itu 40%. Kita kejar-kejaran dengan kekambuhan sebenarnya dokter Brahmana. Jadi eh, kalau secara sosial ekonominya nggak mampu, mungkin juga kita harus pertimbangkan ya dokter Brahmana ya gitu ya. Kalau memang pada yang saya aservik. kecuali pada si AN3 dan segala macam itu kita bisa masih mengharapkan Karena bukan kanker. Jadi lebih ke arah memang eh, dia karena nggak mungkin kita tunggu dia spontan untuk menunggu kekambuhan. Karena kalau kita bicara kanker, maka kita akan bicara masalah kekambuhan gitu ya. Jadi memang kita mengharapkannya cepat. Nah sekarang jadi problem kalau di endometrial cancer setelah dia punya anak satu kita harus angkat. Kalau di kanker serviks bagaimana dokter bedah mana dokter Kadek? <laughs> kalau dia sudah hamil apakah kita harus angkat itu rahimnya? Itu jadi hmm, pertanyaan. Kalau di endometrium sudah pasti harus diangkat. Jadi, Walaupun ada satu pasien yang agak ngotot, Dok, saya masih punya embrio banyak, boleh nggak satu lagi gitu ya. Tapi mungkin kalau polinya positif ya Dokter Brahmana, mungkin bisa kita pertimbangkan dan sekarang dia hamil lagi IVF kedua. Tapi itu sangat jarang banget. Kalau saya cervix gimana Dokter Brahmana? Mau diangkat? Jadi begini ya, selalu pertanyaannya untuk konservatif management baik itu operasi maupun dengan obat pada kanker ginek itu pertanyaannya setelah mendapat tujuannya yaitu bisa punya anak itu definitifnya harus dikerjakan atau tidak selalu indibetnya dengan demikian itu mau ovarium mau cervix mau endometrium ya endometrium dulu hampir jelas bahwa harus diambil eh, karena an... dia kan related hormon ya dokter Brahmana begitu hormonnya kembali dia nah, <laughs> langsung ini itu pun masih dibantah itu ada juga satu dua yang sangat berani. Oke, okay, saya nggak apa-apa. Oke namanya ilmu selalu ada di bed ya. Nah pada pada kalau endometrium mungkin lebih nodap ya dibanding yang lain. Tetapi pada cervix, pada ovarium ketika itu ternyata tidak free, free of, itu disease-nya lanjut-lanjut free of setahun dua tahun tiga tahun empat tahun. Nah ini kenapa saya harus diangkat nih kan? <gak> <men myślę> Orang bertanya begitu ya. Itu kalau itu big discussion kita. Kita big discussion. Ya, jadi kita harus tanda tangannya yang lengkap itu jangan sambil lalu Nanti kalau sambil lalu dokter kadek, ya, dokter kadek dulu menyarankan begini, sekarang ternyata saya kambuh, susah nih kita kan. Ya, ya. Jadi harus, itu kelihatannya sepele loh di poliklinis ya, tetapi harus sign kita itu, harus sign perencanaan kita. Jadi yang kita sign itu bukan hanya untuk, utamanya untuk kanker, yang kita harus agreement dengan pasien, itu bukan hanya tindakan, tetapi rencana itu juga harus agreement kita itu itu yang itu yang sulitnya praktek onkologi itu bisa lama itu makanya di luar negeri praktek onkologi gini gitu apalagi pasien baru bisa sejam itu satu pasien itu <laughs> karena agreementnya itu sign loh agreementnya itu ya ya oke okay. ini pertanyaan lagi oh tidak ada lagi pertanyaan tetapi uh, ya saya coba akan diskusikan mengenai begini Nah, di kita itu kan jarang yang stadium dini ya. Dokter Anggi ini kaptennya cancer registrinya Hoki ya mungkin cuma berapa gitu yang stadium dini ya. Tapi tidak nutup kemungkinan dengan screening yang baik ya orang makin melek saya screening mungkin terdeteksinya stadium dini. Saran saya sih kalau stadium ini langsung di reverse saja ke center onkologi ginekologi ketika stadium dini karena banyak ABC yang harus dikerjakan dan bisa dikerjakan di center tersier begitu. Karena center tersier kan pasti ada fairnya, ya kan? Pasti ada fairnya kita bisa diskusikan, ya dan lain-lain sebagainya. Ya. Ada take home message satu menit dari Dokter Anggi dulu. kalau untuk kanker serviks ini ya, Dokter Brahmana ya take home message-nya adalah temukan sebelum menjadi kanker. ada lagi. Karena gini, ini kan adalah preventable disease gitu ya. Kalau dia masih masuk pada si N3 saja, itu kita masih bisa preserve ya. Jangan sampai si N3 kamu-kamu kalau dia masih paling punya anak langsung kita angkat. Pada yang kanker cervix saja kita masih bisa preserve gitu ya. Tapi akan lebih baik memang kalau kita temukan sebelum jadi kanker gitu sih dokter Brahmana ya. Jadi jangan lupa melakukan, karena sekarang gini isunya dokter Brahmana. Eh, hmm. uh, kalau mereka sudah tahu bahwa kanker ini preventable disease, uh, kemudian uh, bisa dicegah dan jalannya lama, dan kemudian lahir di kita tiga, tiga anak. Kemudian kita kena kanker cervix stadium tiga. Dia akan bilang, "Wah, jangan-jangan dokter Miss pada waktu saya lesion yang kesembuhannya 100% Jadi, itu yang mungkin harus kita sebarkan, ya, uh, dokter Brahmana, ya bukannya kami tidak senang ya menerima gini ya. <laughs> Cuma kalau screening kita jalan Dokter Brahmana, kebayang nggak yang 3B yang 85% itu akan datang pada stadium 1 Dokter Brahmana. Jadi mungkin kita akan banyak radikali selektomi dan trakelektomi mungkin. <laughs> Sebelum sampai akhirnya kita bisa melakukan eliminasi kanker serviks. Jadi pesannya saya uh, lakukan uh, pemeriksaan ginekologi secara cermat. Makasih Dokter okay. Brahmana. Okay. Dr. Kade, terima kasih banyak teranggi. Silakan, Dr. Kade. Terima kasih, dok. Jadi mungkin sedikit menambahkan uh, isu yang ada saat ini, makin yang age, maka risiko rekarnesnya makin tinggi. Jadi beberapa studi menyebutkan bahwa uh, itu menjadi pertimbangan ketika ketika kita mengiakan pilihan pasien untuk uh, fertility sparing, karena nanti berkaitan uh, dari beberapa pembahasan jurnal jurnal itu berkaitan dengan lokal imunitas, karena lokal ya yeah, against HPV yang di early age itu sudah buruk, ketika nanti ada uh, rekarensi maka tubuh tidak akan bisa merecognize. Jadi kita harus yaitu bisa menjelaskan dengan baik seperti yang disampaikan oleh berapa mana Jadi kontraknya harus sampai uh, recurrence. itu betul-betul kita jelaskan. Demikian dok, terima kasih. Okay. Mungkin satu lagi dokter mana boleh nggak? Hmm, ini buat kita sebagai dokter di Indonesia, kemarin juga saya bilang materi ini kita ini infrastrukturnya mungkin nggak bagus ya. Artinya kita targeti terapi juga nggak ada, Kemo juga sekarang dibatasi, radioterapi terapi terbatas gitu ya. Kalau berhubungan dengan terakalektomi ya dokter Bramana, ya memang uh, teknik daripada surgery kemampuan kita sebagai seorang onkologi itulah yang memang harus ditingkatkan jangan sampai infrastruktur tidak punya kemudian <laughs> penunjang tidak ada tapi teknik kita juga jelek harapannya saya ya dokter Bernard mana satu saat orang kok mau belajar radikal histerektomi, rakalektomi itu mereka akan datang ke Indonesia. Bukannya kita berdoa memang kita ini tapi memang ketika kamu tidak punya apa-apa maka ya tangan kita lah ya yang harus kita ini kan. Maka kemampuan dan uh, keterampilan itulah yang uh, ya itu yang kita punya untuk menyelamatkan pasien. Mungkin itu sih dokter Brahman. Kalau berhubungan dengan trakelektomi ya, kan itu berhubungan dengan jam terbang. Makasih. Oke, okay, terima kasih banyak. Memang PR kita bersama ya. Kita tidak mungkin eliminasi kanker serviks tanpa peran kita bersama. Karena kanker serviks itu paling sempurna. Saya kata-kata saya -kata gini, kanker serviks itu paling sempurna untuk tidak boleh terjadi. <laughs> itu paling sempurna dia. Komplit. Mulai natural historinya jelas, SPV, ada vaksinnya, ada screeningnya, dan lain-lainnya. ya. Nah, kita Paling jelas, tetapi di kita paling banyak dan stage ya. Jadi at the moment mungkin orang luar negeri harus belajar ke kita bagaimana menghandle advanced cervical cancer begitu ya. Sementara kan paling banyak advanced cervical cancer dengan segala keterbatasannya. Nah, jadi tantangannya ke depan itu gini. Usia menikah mungkin akan semakin late ya. Kalau usia sem menikah semakin late karena orang mau berkarir dan lain-lain sebagainya. Satu sisi orang kesadaran screening semakin baik, artinya ketangkep dini di kan semakin banyak. Mudah nanti mungkin kita akan lebih banyak radikal trakelektomi itu ya. Karena kan semakin lanjut usianya, kemudian PR-nya adalah tantangannya lagi kita harus diskusi sama fair betul-betul karena usianya semakin lanjut. <laughs> Jadi dini fertility sparing di usia 37 misalnya tantangan sendiri sendiri itu kita kan ya. Jadi memang tim working tidak bisa dihindari ke depan makin tim working. Tidak ada dokter kanker yang hebat, yang ada adalah tim yang hebat. <laughs> itu diktumnya seperti demikian. Mungkin dari saya kesimpulan adalah satu, ada kesempatan untuk kanker serviks untuk tidak langsung histerektomi, tetapi dengan macam-macam modalitas fertility sparing surgery sepanjang memenuhi persyaratan. Yang kedua, kalau ada kasusnya, rujuk ke center tersier, karena center tersier itu akan lebih bisa menseleksi ini masuk persyaratan atau tidak, karena karena untuk menentukan ini masuk syarat atau tidak, kadang-kadang tools yang diperlukan lumayan, begitu ya, baik advance tools gitu ya. Dan operasinya dilakukan di center Sierra Mungkin dari saya demikian. Semangat selalu. Kalau dikala kemajuan. kemajuan itu luar biasa. Kanker itu di dunia mortalitinya turun 30 dalam tiga dekade terakhir. Ya, itu turun 30 Coba cari di mana saja mengatakan declining 30 for the past 30 decades. Ya, yang nah, mudah-mudahan kita bisa ikut negara berkembang bisa ikut menikmati itu. Ya, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke host. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kekurangan, mohon maaf. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya untuk para narasumber dan juga moderator. Terima kasih Dr. Brahmana, Dr. Anggi terima kasih, Dr. Kadiyudi juga terima kasih. Baik, satu jam kita sudah berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Semoga apa yang kita diskusikan sore ini bisa memberikan banyak manfaat. Dan akses pelataran sehat akan dibuka satu hari setelah pelaksanaan asogi. Jadi mohon bersabar untuk mengecek secara berkala akun pelataran sehatnya. Kemudian mengisi pembelajaran paling lambat hari Jumat tanggal 19 Juli 2024. Tadi sangat sudah sangat lengkap dan detail sekali sudah dijelaskan dengan para narasumber dan moderator kita. Sedikit yang mungkin bisa saya ambil di sini bahwa terapi konservatif dengan fertility sparing pada kanker serviks itu adalah sebuah terapi pilihan, jadi bukan definitif terapi. Jadi harus benar-benar dijelaskan dengan pasien bagaimana operasi dan resiko kekambuhannya. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa syarat eligible untuk fertility sparing pada kanker cervix selain dari faktor fertilitasnya, dari sisi kankernya harus jenis yang squamous cell carcinoma atau adenocarcinoma yang relatif dengan HPV dan lymph node negatif serta ukuran tumornya kurang dari 2 cm. Baik, saya kembali menginfokan bahwa tanggal 28 November sampai 1 Desember 2024 Hogi akan menjadi tuan rumah ASGO Meeting 2024 yang akan diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Bali. Akan ada tujuh workshop dan simposium internasional di mana registrasi dan abstrak submission sudah dibuka. Info lengkapnya bisa diakses melalui website www.asgo2024bali.org early bird registration sudah bisa dilakukan sampai sebelum 1 Agustus 2024 dan event ini juga sudah ber-SKP Kemenkas untuk partisipan dari Indonesia. Baik, jangan khawatir untuk yang ketinggalan join sesi Asogi dari awal bisa mengakses full videonya di akun YouTube Asogi begitu juga seri-seri Asogi sebelumnya. Sampai jumpa di seri Asogi berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.